Kemudian dari ini perkara akan dilanjutkan dari terdakwa maupun penasihat hukum, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Satu, dua, satu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami dari penasihat hukum menyampaikan dua hal pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam suasana duka yang mendalam, setelah suaranya belum ada. Cek 1, 2, 1. Tes, izin. Izin lagi. Oke. Tes, tes 1, 2, 1. Ya, terdengar. Baik, Yang Mulia, kami akan menyampaikan dua hal pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam suasana duka yang mendalam setelah terdakwa satu dipanggil oleh Yang Kuasa, atas nama
Koalisi Keadilan untuk Desa Penyang dan juga atas nama keluarga para terdakwa, sekali lagi kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengalihan yang pernah kami sampaikan dan juga telah kami serahkan surat permohonan untuk pengalihan penahanan dengan alasan kemanusiaan dan juga dengan alasan kesehatan yang menjadi prioritas untuk seluruh Indonesia pada kesempatan ini. Karena itu, kami sekali lagi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengalihan penahanan itu supaya jangan terjadi seperti yang apa yang dialami oleh saudara Hermanus almarhum. Untuk itu, 34 lembaga dan perorangan yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Desa Penyang bersedia menjadi penjamin bagi para terdakwa untuk menghadirkan mereka setiap kali persidangan. Ini hal yang pertama yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Lalu yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah untuk substansi soal social distancing dan physical distancing, dan itu juga yang menjadi alasan kita melaksanakan persidangan dengan metode seperti ini. Tetapi seperti majelis melihat sendiri bahwa apa yang terjadi di ruangan ini di mana ada terdakwa dan para penasihat hukum, substansi soal physical distancing itu justru tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kami mohon untuk dipertimbangkan pada persidangan berikutnya supaya substansi soal physical distancing demi kesehatan tempat persidangan untuk dipertimbangkan ruangan yang lebih besar. Hari ini ada 3 orang penasihat hukum yang hadir dan barangkali untuk persidangan berikutnya bisa 12 orang penasihat hukum hadir. Dan mengingat ruangan ini sangat kecil, ya ini kami usulkan untuk dipertimbangkan soal tempat. Itu saja Yang Mulia, terima kasih. Ya, terima kasih kepada penasihat hukum. Yang pertama, majelis menanggapi bahwa majelis sangat paham dengan situasi dan kondisi yang apa tadi disampaikan oleh penasihat pendakwa. Sangat paham sekali. Dan juga mengenai status pengalihan penahanan, kalau memang saudara Jabat Swot dan juga saudara Diri Pak Alvin mengalami gangguan kesehatan, tolong ada dokter pembanding untuk memeriksa keduanya. Karena kalau majelis kemudian tiba-tiba langsung mengalihkan kepada terdakwa berdua dan masih banyak terdakwa lain juga seperti itu dan sama prosesnya di situ, tentu ini tidak cukup adil bagi terdakwa-terdakwa dalam kasus yang lainnya. Untuk itu, kalau memang tetap dimintakan apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa, tolong majelis minta dokter pembanding untuk memeriksa kembali kesehatan dari terdakwa Diri alias Bapak Alvin maupun terdakwa Jabat Swot. Segera begitu ya. Kemudian mengenai yang kedua, apa yang diminta oleh penuntut umum mengenai kondisi sekarang mengenai social distancing, kepada penuntut umum kami harapkan untuk berkoordinasi dengan pihak Polres untuk dapat menyediakan ruangan yang lebih luas yang kemudian bisa ini perkaranya berbeda agak banyak, penasihat hukumnya banyak, terdakwanya lebih daripada
maka seyogianya ada ruangan yang lebih besar. Tolong dikomunikasikan lebih lanjut di persidangan yang akan datang, sehingga persidangan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Kita tidak menghadapi kondisi seperti ini, wabah seperti ini tidak menghadapi. Kita juga tidak menghadapi kejadian-kejadian apapun. Tapi memang Tuhan berkehendak dan berkata lain. Tuhan menggunakan tangannya untuk segala sesuatunya, baik untuk negara ini, untuk kasus ini dan sebagainya. Jadi tolong ini juga bisa dipahami, tapi tolong penasihat semoga mampu berkoordinasi dengan pihak Polres khusus untuk kasus ini, bisa menyediakan tempat yang lebih luas sehingga mana dari social distancing dan physical distancing bisa kita laksanakan, dan juga persidangan ini bisa juga berjalan. Begitu tanggapan dari majelis untuk terdakwa dan penasihat hukum, dan masih ada lagi, kalau tidak ada akan kita tutup persidangan dan dilanjutkan. Cukup yang mulia. Cukup ya. Oke. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan menjadi catatan, kalau bisa saksinya bisa dihadirkan langsung, jadi bisa sidang dari lebih pagi dan bisa selesai perkara ini lebih cepat, mengingat bisa kondisi begitu ya penuntut umum ya. Ya, jadi sidang akan tertunda pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Nanti terdakwa tetap ditahan dan hadir lagi pada hari dan tanggal tersebut. Sidang untuk hari ini dinyatakan ditutup.